Pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemecatan Terawan bahkan direspon negatif oleh sejumlah wakil rakyat. Anggota DPR RI Rianta berpendapat mantan Menteri Kesehatan itu merupakan putra bangsa yang berprestasi. Dia meminta jangan sampai potensi yang dimiliki Terawan justru dimanfaatkan negara lain setelah pemecatan itu. Politikus PDIP itu sangat menyayangkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memberhentikan Terawan dari keanggotaan IDI. Dia menilai banyak karya dan jasa Terawan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti penelitian vaksin Nusantara maupun teknik pengobatan yang ditemukannya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.